Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Han Magelang Channel. Pada kesempatan kali ini kita coba ngurek lagi, namun di spot yang berbeda ya. Ini spot baru di Eco Wisata Mangrove Pantai Indah Kapuk. Seperti ini lokasinya ya. Nah itu, dan di sana itu terlihat jalan tol Sudiatmo yang menuju ke arah bandara ataupun menuju ke arah Tanjung Priok dan sekitarnya. Seperti apa keseruan saya mancing belut di Eco Wisata Mangrove Pantai Indah Kapuk ini? Dan tak lupa saya selalu ucapkan beribu-ribu terima kasih buat sahabat yang selalu setia mendukung dan mensupport channel Han Magelang. Tanpa dukungan dan support dari sahabat semua, apalah arti channel saya ini. Dan saya doakan semoga sahabat dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan dan usahanya. Amin, 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 ya robbal alamin. Seperti apa keseruan saya? Nah, langsung aja kita ke spot ya. Cuma di sini banyak nyamuk ya sahabat ya. Dan di sini juga ada penanaman pohon bibit mangrove. Ini ya sahabat ya, di ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk. Dan di sini juga tertulis penanaman 3000 pohon untuk Jakarta dalam rangka hari ulang tahun Jakarta ke-495. Dan di situ ada bapak-bapak juga yang sedang najur ikan gabus ya, entah udah dapat apa belum. Cuma kita akan di sini nyari belut. Semoga ada rezekinya ya belut di sini ya, spot baru nih. Oke, kita lanjut. Sambaran. Wah, njaluk belut deh. Repotnya susah. Langsung kita masih dimakan. Langsung kita eksekusi aja. Bos, jalur dulu tuh, kidong madang. Kayak iyo mbak yo. Ah, udah kena berarti. Ayo. Ayo. Ayo metu wo. Jangkrik di sangkutne. Kita coba lagi. Sangkutin. Kita coba lagi pakai pancing yang agak kecilan. Masih mau makan nggak deh? Udah sangkutin biasanya udah fish. Masih ternyata sambar. Langsung disambar. Masih mau. Oke ya, tarik dia. Nah, masih narik. Nggak tahu belutnya seperti apa nih. Pancingnya kecil, kalau belut babon waduh. Pancingnya kayaknya nggak kuat. Wah, jalur ulit deh, kilau madang. Kayak iya mbak yo. Bismillahirrahmanirrahim. Pancingnya kecil tuh. Pancing kecil di tengah. Aduh. Keluar sayang. Sayang, keluar. Sepertinya APG. Ya kan APG. Alhamdulillah. Daripada jong. Nah, kilo kena.
Oke, lanjut cari yang lain.